Enam terdakwa kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjalani sidang perdana. Sidang digelar dengan protokol COVID-19, di mana seluruh terdakwa menggunakan pelindung wajah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Enam terdakwa yang merupakan mantan petinggi Jiwasraya dan pengusaha swasta dihadirkan dengan mengenakan pelindung wajah. Di antaranya Beni Cokro, Heru Hidayat, Henry Swan Rahim, Hari Prasetyo, Sah Mirwan, dan Joko Hartomo Tirto. Keenamnya didakwa memperkaya diri sendiri dan korporasi sehingga merugikan negara hingga Rp16,8 triliun. Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai dengan fakta. Dari 20 halaman kita dengar sama-sama, ini kalau saya lihat ya, ini kan persoalannya adalah persoalan tipikor, tindak pidana korupsi. Tetapi 95% kita lihat tadi persoalannya itu adalah persoalan pasar modal, saham, efek, dan sebagainya itu tadi. Jadi kita juga menurut saya ini juga tidak pas. Yang dipersoalkan persoalan pasar modal, esensinya terakhirnya adalah tindak pidana korupsi. Sebelumnya dalam kasus ini Jaksa Agung menyatakan terdapat dua modus yang terjadi, di antaranya terkait penempatan investasi dan nasabah dalam bentuk saham dan penempatan reksadana. Selama penyidikan, penyidik Kejaksaan Agung juga telah menyita aset para terdakwa mulai dari tanah hingga mobil mewah senilai Rp13,1 triliun. Ratusan saksi dan sejumlah tempat pun telah digeledah. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Dias Triawan, iNews melaporkan.